Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini Pantau Agenda Reformasi. Kita berikan tumpuan kepada Titah Diraja yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang berlangsung istiadat pembukaan Parlimen pada 11 pagi hari ini. Yang mana antara lain yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam titah perasmian istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 hari ini meminta semua ahli Parlimen untuk bersiap siaga sepanjang pemerintahan baginda yang telah bermula sejak 31 Januari lalu. Sultan Ibrahim bertitah baginda merupakan orang baharu di Dewan Rakyat dan belum mencapai satu bulan sebagai yang di-Pertuan Agong dan perlu belajar mengenai banyak perkara. Ucapan saya hari ini lebih halus kalau dibandingkan dengan ucapan saya di Johor. Saya bagi peluang supaya tidak ada yang tersinggung, tapi akan datang harap-harap berjaga-jaga. Pemerintahan saya sebagai Yang Tuan Agong adalah sama seperti Agong yang lepas, iaitu mengikut perlembagaan, dasar dan peraturan yang ditetapkan. Kedudukan saya di sini adalah bagi menjalankan tanggungjawab dan memikul amanah raja-raja untuk memastikan kedaulatan tanah air, kemakmuran negara dan kesejahteraan hidup rakyat akan sentiasa terpelihara. Oleh itu, Sultan Ibrahim menyeru kepada semua pihak termasuk pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk berganding bahu dan bekerjasama membangunkan negara demi kepentingan rakyat. Di mata saya, kejayaan atau kegagalan negara ini bukan terletak di bahu Perdana Menteri sahaja, tetapi semua 222 ahli Dewan Rakyat telah diamanahkan oleh rakyat sebagai wakil mereka dalam kerajaan. Semua pihak sedia maklum, keutamaan saya adalah keadaan hidup lebih 33 juta rakyat Malaysia di luar sana. Oleh itu, saya berharap semua ahli yang berhormat akan menumpukan usaha untuk membela nasib hidup mereka, bukannya untuk kepentingan parti politik atau diri sendiri. Sultan Ibrahim turut menzahirkan penghargaan kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang telah menaungi negara selama 5 tahun sebelum ini. Seri Paduka Baginda Bertita Al-Sultan Abdullah dan Tengku Ampuan Pahang, Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah telah menaungi negara dan rakyat jelata selama 5 tahun dengan adil dan bijaksana. Baginda juga mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri dan barisan anggota pentadbiran yang telah mentadbir negara dengan sempurna. Baginda juga meminta kerajaan supaya sentiasa rasai denyut nadi rakyat kerana menjadi kewajipan kerajaan untuk membela nasib rakyat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam titahnya juga mengingatkan semua ahli Dewan Rakyat untuk menunjukkan contoh teladan yang baik, beradab dan menggunakan kata-kata yang sopan. Susulan itu, baginda turut memberikan lampu hijau kepada yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk mengenakan tindakan tata tertib selama 14 hari kepada ahli Dewan Rakyat yang berdegil. Oleh yang demikian, saya harap semua ahli Dewan akan tunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada di Dewan yang mulia ini. Jaga adab dan tata tertib serta gunakan tutur kata yang sopan, bukannya memaki hamun orang lain. Kalau tengok perangai ahli Dewan sebelum ini, saya pun rasa malu hendak masuk ke Dewan ini. Yang di-Pertua, kedua-dua Dewan mesti
menjalankan tugas dengan tegas untuk memastikan semua ahli masyarakat mematuhi peraturan di sepanjang tempoh persidangan. Saya berikan green light kepada speaker untuk ambil tindakan kepada ahli-ahli yang melampau batas. Boleh kenakan ban 14 hari jika ada yang masih degil. Yang di-Pertuan Agong menegaskan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Sultan Ibrahim bertitah semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Ingin saya tegaskan di sini yang saya tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Bagi mengulas lanjut titah diraja itu, kita bersama-sama dengan penganalisis politik UTM, Dr. Mazlan Ali di talian ketika ini. Doktor, kita nak mulakan dahulu dengan persoalan mengenai bagaimanakah doktor memerhati titah tersebut kerana seolah-olah lebih banyak suara peribadi Seri Paduka Baginda Dato' Agong disuarakan melalui titah tersebut berbanding kenyataan ataupun titah yang bersifat dasar-dasar kerajaan yang biasanya menjadi amalan ketika King's Speech ataupun titah diraja ketika membuka parlimen, Doktor? Ya, hari ini adalah sidang parlimen dan titah tuanku adalah titah yang pertama selepas tuanku menjadi Yang di-Pertuan Agong. Dan sebelum menjadi Yang di-Pertuan Agong, tuanku suatu di negeri Johor juga menyuarakan perkara-perkara yang sama, iaitu memberi penekanan kepada kesejahteraan rakyat dan yang paling utama tuanku mahu ahli-ahli politik supaya mengurangkan politiking dan kerajaan dapat memfokus kepada usaha untuk mensejahterakan rakyat. Jadi hari ini di Dewan, di Parlimen hari ini kita lihat tuanku yang berhadapan dengan 222 ahli-ahli parlimen, tuanku telah memberi peringatan kepada anggota Dewan Rakyat supaya mereka melaksanakan tugas mereka dengan sebaiknya. Dan kelainan ucapan tuanku itu saya fikir bertolak daripada negara kita yang dalam beberapa tahun ini berdepan dengan situasi politik yang menunjukkan negara kita ini tidak begitu stabil. Walaupun negara kita sudah pun memiliki sebuah kerajaan yang disokong oleh lebih daripada majoriti 2/3. Kita dengar sebelum ini ada usaha-usaha langkah Dubai dan langkah-langkah tertentu yang sebenarnya memberi persepsi yang tidak baik kepada negara kita ini, sedangkan negara kita baru pulih daripada krisis disebabkan oleh pandemik COVID yang panjang dan juga keadaan ekonomi global yang sukar. Maka saya fikir kelainan tuanku dalam ucapan pada hari ini kerana kesungguhan daripada Duli Yang Mahamulia Yang di-Pertuan Agong untuk memastikan di dalam pemerintahan baginda ini kerajaan dan juga pembangkang dapat memainkan peranan dengan betul. Kurangkan politiking, sebaliknya fokus bekerja untuk kesejahteraan rakyat dan negara dalam konteks kerajaan melaksanakan tugasnya mencetuskan pertumbuhan ekonomi yang baik, kesejahteraan untuk rakyat, dan pada masa yang sama pembangkang dapat memainkan peranan sebagai kuasa semak dan imbang di parlimen untuk memastikan kerajaan melaksanakan tanggungjawab dengan betul dan tidak melanggar peraturan dan juga
perkara-perkara yang boleh merugikan rakyat dan negara. Ya, oleh demikian, Doktor, adakah boleh kita nyatakan secara definitif bahawa untuk 4 tahun berbaki bagi penggal Parlimen ke-15 ini, tidak akan ada sebarang percubaan ataupun sekurang-kurangnya tidak akan ada sebarang usaha untuk merubah kepimpinan utama kerajaan ketika ini, Doktor? Ya, saya yakin kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar akan boleh berfungsi dan bekerja untuk menghabiskan penggalnya yang ada lebih kurang 3 tahun lebih lagi. Kerana seperti mana titah tuanku, tuanku bercakap dalam konteks kuasa bicara tuanku sebagai raja berperlembagaan yang mempunyai kuasa dalam soal pemilihan seorang Perdana Menteri dan juga tidak bersetuju pembubaran parlimen, maka konteks yang dibincangkan itu adalah ada hubungan dengan kuasa budi bicara tuanku dalam pembentukan sebuah kerajaan. Jadi saya fikir tuanku bercakap dalam kerangka perlembagaan dan ini saya yakin bahawa ahli-ahli Dewan Rakyat termasuk pembangkang adalah mereka yang bijaksana, mereka yang tahu tentang asas perlembagaan dan mereka akan menerima baik nasihat daripada tuanku yang berlaku di parlimen pada hari ini yang menzahirkan satu harapan supaya dalam pemerintahan tuanku ini negara kita adalah kekal stabil dan saya tidak fikir akan ada mana-mana pihak selepas daripada ini akan melakukan perkara yang di luar daripada nasihat yang telah diberikan oleh tuanku pada hari ini. Ya, melihat kepada titah diraja, kita boleh simpulkan bahawa baginda ingin supaya kerajaan perpaduan itu dapat berfungsi dengan baik. Tapi dalam masa yang sama juga, Doktor, kebimbangan secara kita buat secara inference-nya ialah apabila kenyataan titah daripada baginda itu menyebelahi kerajaan perpaduan, ia seolah-olah memberi ruang kepada kerajaan untuk mengambil sikap selesa, tidak semestinya terlalu gopoh ataupun tidak terlalu segera dan rancak dalam agenda reformasinya itu, sebaliknya boleh mengambil tindakan yang lebih sisa, lebih perlahan, memandangkan 3.5 tahun ini sekurang-kurangnya sudah pun terjamin tidak akan ada sebarang perubahan. Dalam konteks itu, bagaimana Doktor melihat apa yang seharusnya dilakukan oleh kerajaan supaya agenda itu tidak terkebelakang, sebaliknya dipercepatkan dan bukannya mengambil sikap ambil lewa? Ya, saya tidak fikir ucapan tuanku pada hari ini memberi satu ruang yang terbuka kepada kerajaan untuk bersenang-senang kerana mungkin mereka beranggapan tidak akan ada gangguan daripada pembangkang. Kerana tuanku memberi ingatan bahawa tanggungjawab kerajaan dan juga pembangkang yang jelas dalam forum di parlimen ini, laksanakan tanggungjawab anda. Sekiranya kerajaan juga tidak melaksanakan tugas dengan baik, saya fikir tuanku akan memberi nasihat, akan menegur kerajaan dan sudah pastilah seperti saya kata tadi, ahli-ahli parlimen yang ada adalah mereka yang bijaksana yang dipilih oleh rakyat. Sudah pasti mereka tahu peranan masing-masing dan kalau kita lihat bagaimana Perdana Menteri bekerja sejak beliau pada hari pertama sebagai menjawab sebagai Perdana Menteri, kita lihat bekerja tidak henti. Saya juga sebagai pemerhati agak melihat, tersangat hairan melihat Perdana Menteri ke-10 ini yang bekerja seolah-olah beliau seperti orang muda yang tidak pernah nampak duduk bersenang-senang tetapi sebaliknya berusaha bertemu dengan rakyat pada masa yang sama mempromosi Malaysia di luar negara dan saya percaya Perdana Menteri akan mengambil peluang yang ada ini untuk terus bekerja dan pada masa yang sama saya percaya juga kewibawaan pembangkang yang ada di parlimen ini. Mereka perlu melaksanakan tugas mereka mengawasi polisi, program dan juga sebarang perkara yang dilaksanakan oleh kerajaan dilaksanakan tanpa merugikan negara ini dan saya fikir pembangkang mampu melakukan tugas tersebut. Baik, Doktor, kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Bukan sahaja kita nak menilai bagaimanakah titah Sri Paduka Baginda Pertuan Agong berikan kesan kepada kerajaan tetapi juga bagaimana ia memberi kesan kepada ahli-ahli politik dan juga ahli parlimen di peringkat pembangkang. Kita berehat seketika kembali selepas ini.
Namun kembali lagi bingisan daripada titah Seri Paduka Baginda Pertuan Agong pada istiadat pembukaan Parlimen hari ini, yang mana Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah juga bahawa Baginda berpuas hati dengan langkah-langkah kerajaan dalam menyelesaikan perkara-perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963. Baginda berharap agar perjanjian yang dimeterai dapat dimanfaatkan semua pihak dalam memenuhi hasrat dan aspirasi demi kemakmuran bersama. Saya berpuas hati dengan usaha kerajaan dalam menyelesaikan perkara-perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 dan berharap agar ianya memenuhi hasrat dan aspirasi demi kemakmuran bersama. Setelah 60 tahun Malaysia dibentuk, hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah ini dapat dilihat kerana generasi hari ini masih gagal menguasai bahasa kebangsaan dan memahami budaya hidup kaum lain. Saya menyeru kepada kerajaan untuk merangka satu dasar ke arah perpaduan rakyat yang lebih kukuh dan harmoni. Pepatah Melayu ada menyebut, meluntur buluh biarlah dari rebungnya, yang bermaksud jika kita hendak melahirkan generasi masa depan yang bersatu padu dan saling memahami, kita mesti membentuk mereka sejak dari kecil. Sultan Ibrahim turut menyeru kepada semua lapisan masyarakat supaya menjaga keharmonian negara dan tidak memainkan isu sensitif yang tidak libatkan raja, kaum dan agama. Pelbagai telah mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi Malaysia dan akan terus kekal dipelihara. Namun begitu, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman, tetapi tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. Oleh itu, janganlah ada mana-mana pihak yang cuba menggugat atau mempolitikkan asas perlembagaan ini. Baik, kita kembali bersama dengan pengasas politik ETM Dr. Mazlan Ali untuk mengulas lebih lanjut berkenaan titah Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Tapi sebelum kita menyentuh lebih spesifik berkenaan dengan titah sebentar tadi, kita kembali kepada soal bagaimanakah titah ini memberi kesan kepada ahli parlimen pembangkang. Bagaimana doktor melihat dari sudut kerjasama, memandangkan ada beberapa berita berkenaan dengan koalisi dan kerjasama pihak pembangkang ini? Bagaimana kita melihat perkembangan-perkembangan ini yang dikaitkan dengan titah Seri Paduka Baginda sebentar tadi, doktor? Ya, boleh jadi kalau kita teliti kesan dari apa yang berlaku di Parlimen hari ini, iaitu ucapan Tuanku yang menggesa ahli-ahli Parlimen ini supaya patuh kepada peraturan yang ada dan pada masa yang sama tidak melakukan sesuatu yang menggugat kerajaan. Kita tahu apa yang berlaku di parti-parti pembangkang adalah adanya beberapa ahli-ahli parlimen mereka yang telah mengubah sokongan wedge di parlimen dengan menyokong yang berhormat Perdana Menteri. Adakah kemungkinan akan ada lebih ramai lagi anggota-anggota parlimen daripada pembangkang yang akan mengalihkan sokongan kepada kerajaan? Itu adalah sesuatu yang perkara yang sedang dipertimbangkan, mungkin akan berlaku atau sebaliknya, bergantung kepada bagaimana parti tersebut dapat memperbaiki ataupun mengubah kembali perlembagaannya untuk menghalang daripada sokongan, peralihan sokongan tersebut. Kerana jelas negara kita mempunyai satu akta lompat parti. Satu situasi lagi yang saya boleh jangkakan adalah kemungkinan mungkin mereka ada persepsi yang akan berfikir bahawa kerajaan ini akan berterusan sehingga penggal ini yang dijadualkan pilihan raya umum yang seterusnya adalah pada tahun 2027. Apakah salahnya apabila hasrat Tuanku yang mahukan semua pihak bekerjasama ini
dan menyokong kerja perpaduan ini adalah perlunya parti-parti pembangkang yang ada untuk bekerjasama dengan kerajaan, membentuk suatu kerajaan yang lebih teguh, yang lebih kuat. Itu ada beberapa perkara yang sedang dipertimbangkan dalam konteks apa yang berlaku di Parlimen pada hari ini. Jadi saya fikir ada beberapa pilihan yang ada kepada parti pembangkang pada hari ini adalah yang pertama, mereka kekal sebagai pembangkang yang akan memainkan peranan sebagai pembangkang yang konstruktif di Parlimen. Jalankan tugas anda untuk mengawasi kerajaan yang kuat ini, kerana kerajaan yang kuat lazimnya kadang-kadang mereka agak tersasar juga di dalam melaksanakan polisi, program dan juga delivery terhadap rakyat. Maka perlu kepada pembangkang yang konstruktif untuk memastikan kerajaan ini tetap berada pada asas ataupun landasan yang sebenar, yang tidak tersasar daripada perkara tersebut kerana memandangkan kerajaan ini terlalu kuat. Dari sudut demokrasi, tidak bagusnya pada demokrasi itu apabila kerajaan itu terlalu kuat. Jadi dari sudut itu pembangkang boleh memainkan peranan tersebut. Mungkin ada pilihan yang lain, iaitu pembangkang berbincang dengan kerajaan untuk mengujukkan contohnya kerjasama dalam bentuk MOU untuk memastikan demi kepentingan negara, di mana pembangkang akan menyokong kerajaan dalam perkara-perkara tertentu, dan sebagai balasan kerajaan akan memberi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Satu pilihan yang lain adalah menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan yang ada. Ini perkara yang saya sebagai pemerhati politik saya melihat option yang akan, yang sedang dan akan berlaku di dalam proses politik di negara kita. Ya. Dan bagaimana pula dengan naratif yang sering dibawa oleh pembangkang, Doktor? Memandangkan Sri Paduka Baginda bertitah bahawa perlembagaan mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi, oleh demikian jangan ada pihak-pihak yang cuba menggugat atau mempolitikkan asas perlembagaan ini, dan ini dikaitkan dengan isu kes Nick Ilin sebelum ini, dan naratif-naratif pembangkang yang lebih bersifat perkara-perkara yang sensitif sedemikian, adakah akan lebih kendur ataupun bagaimana kesannya kepada kempen dan juga momentum pembangkang dalam meraih sokongan secara keseluruhan, Doktor? Itu adalah jelas sekali bahawa dalam beberapa tahun, dalam satu atau dua pilihan raya yang sebelumnya, kita lihat perkara-perkara yang berkait dengan 3R ini dimainkan oleh parti-parti politik tertentu, sehingga menimbulkan keresahan, dan ditambah pada hari ini dengan ada media sosial, maka propaganda bersifat 3R ini mudah disalur dan boleh mempengaruhi terutama anak-anak muda yang mereka sebenarnya tidak faham sejarah. Kalau kita perhatikan dulu, negara kita pernah menghadapi peristiwa getir dalam hubungan kaum 13 Mei 1969, sehingga kerajaan Tun Razak pada masa itu terpaksa bekerja keras untuk melakukan rekonsialisasi, membina rukun negara, menubuhkan jabatan yang mengukuhkan kembali perpaduan di antara rakyat. Maka ucapan Tuanku pada hari ini adalah jelas bahawa kita sebagai rakyat Malaysia ini, kita kena menerima antara satu sama lain. Kerana negara kita ini, perlembagaan menjamin hak orang Melayu dari segi apa agama Islamnya, kedudukan raja-raja, bahasa Melayu, itu sudah terjamin. Hak istimewa Melayu. Dan pada masa yang sama, perlembagaan juga memberi jaminan terhadap hak kaum-kaum lain. Maka kenapa perkara-perkara seperti ini menjadi isu-isu yang dibincangkan dalam proses persaingan politik demokrasi? Ia memang satu isu yang kondusif untuk mendapat sokongan yang cepat, tetapi pada masa yang sama ia memberi kesan buruk pada negara, terutama dalam hubungan kaum. Baik. Terima kasih Dr. Mazali, pengasas politik UTM, berkongsi sedikit perspektif berkenaan titah Sri Paduka Baginda Tuan Pertama Agong dalam istiadat pembukaan Parlimen penggal yang ini untuk Parlimen ke-15, dan kita harapkan supaya ahli-ahli Parlimen akur dengan apa yang dinasihatkan dan dititahkan oleh Sri Paduka Baginda untuk mengadakan sidang Dewan Rakyat yang lebih konstruktif dengan perdebatan yang lebih mantap dan lumayan untuk kepentingan rakyat. Itu sahaja kupasan di waktu ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.